rencananya di ini akan kita apa? Ada pembagian baju ya. Untuk anak sekolah didik jenjang sekolah dasar itu yang memiliki nanti yang kurang mampu tentunya yang di luar dari kategori PIP yang di luar tanggungan PIP. Ya. Nah seperti itu banyak jumlahnya ada sekitar 10.000 sekian. Nah ini kan PIP juga ini lagi ada pendaftaran sampai bulan Juni ini. Ya. Nah, itu akan kita sortir lagi. Ya. Di sini ada sekitar 5.300 yang kita daftarkan jadi PIP itu. Nah itu akan menjadi bahan pembanding lagi. Ya. Nanti yang dari sekian ini 10.000 ini akan menjadi pengurang yang ada ini karena itu sudah menjadi tanggungan PIP itu loh. Sisanya ini yang akan kita jadikan masuk dalam kategori pemberian seragam sekolah serta didik yang kurang mampu bahasanya seperti itu. Tapi kita sudah lagi mendata ini daftar siswa yang kurang mampu kan ada antara PIP program Indonesia Pintar itu kan sudah ada mengcover tuh untuk pemberian kayak seragam, pembelian baju, seragam dan lain-lain itu. Nah kita sortir dulu yang itu supaya tidak masuk dalam ini rencananya seperti itu. Nah jumlahnya ada kuotanya itu sekitar 10.000 sekian peserta didik. Nah itu